kisahnya ya teman-teman, yang membawa keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya, Banyumas Bibit 88, petani dan penjual bibit dari Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Kecamatan Tambak, Desa Watu Agung, RT 5, RW 7. Oke teman-teman, dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan urusannya dan dilancarkan rezekinya. Allahumma amin. Ya, untuk teman-teman, pada kesempatan kali ini saya sedang melakukan penaikan bibit durian jumbo ya. Ini proses pendongkelan atau penaikan setelah kita karantina di lahan selama 2 minggu. Jadi ini sudah waktunya, nanti setelah karantina lahan baru kita karantina di tempat karantina. Oke teman-teman, ikutin terus video ini, jangan di skip ya, tonton terus sampai selesai untuk proses-prosesnya seperti apa. Nanti biar teman-teman tahu bibit jumbo itu seperti apa susahnya dan kondisinya pun nanti kayak gimana. Ikutin terus teman-teman, yuk langsung rubuh ya. Kemana? Wis disuntuk ke burung? Oh, yudin aku kono ya, beli. Nih, teman-teman. Kondisi bibitnya ini jenis musangking ya, teman-teman. Daunnya sangat rimbun dan sehat. Nanti setelah karantina full di rumah, kita akan kirim ke Bogor ya. Jadi nanti untuk teman-teman yang mau nanam yang jumbo, bisa nanti saya dongkelkan. Nah teman-teman, kita angkat. Dan untuk kondisi akar, ini alhamdulillah sih nggak terlalu banyak akar yang kepotong ya. Jadi aman, makanya daunnya pun itu masih rimbun dan masih sehat. Hanya akar-akar serabut dan ada beberapa akar samping yang kepotong, itu paling ada 2 atau 3 tadi. Jadi masih aman untuk dilahankan atau dikebunkan. Sebetis ya teman-teman. Nah untuk teman-teman yang kepengen nanam cepat berbuah, bisa nanam dari ukuran yang jumbo. Ini 3 meter, ada juga yang ketinggian 4 meter ya. Bahkan ini ada juga yang 5 meter lebih. Ini jenis bawor. Ini sudah naik ya teman-teman. Ini sudah naik.
bonggolnya sangat besar, pohonnya pun istimewa, besar sekali. Untuk lingkar diameternya ini kurang lebih sekitar 28-27. Nah, ini teman-teman proses penggotongannya. Wajar langsung menggok itu beli lurus disit, lurus disit ini terus. Lubung kalian, nuer apa lubung kalian disit? Ora apa pun lubung kalian. Apa apa itu tuker buang. Lubung kalian, wes? Iya kan, enggak pecuk sih rumet tuh. Terus, aja ngidul. Wajah maju beli, nogleng sih maju. Pohonnya sangat besar ini teman-teman ya. Betapa susahnya ya teman-teman. Mengapa bibit jumbo itu harganya lumayan, karena operasionalnya besar dan resikonya juga besar. Aja ngate kabel jumbo. Ini yang musangkingnya teman-teman, ketinggiannya 3 meter lebih, 3 meter lah. Iya, gesernya nih. Prosesnya begitu susah dan sangat melelahkan. Bismillah, semoga hasilnya membawa keberkahan untuk semuanya ya. Untuk saya, untuk yang kerja. Amin. Istimewa. Alhamdulillah teman-teman sudah naik semua ya. Ini jenis bawangnya ya. Sangat rimbun ya teman-teman. Insyaallah bagus. Bawang musangking dan oji. Untuk rantingnya sudah mantap-mantap, besar-besar, siap berbuah. Nggak nunggu lama lagi untuk berbuah. Oke, untuk teman-teman yang minat bibit jumbonya bisa
langsung di japri saja lewat WA saya di 085-888-333-968. Oke, salam sukses petani durian Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.